Mari kita belajar sikap Imam Syafi'i ketika berhadapan dengan hujah orang-orang bodoh. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Imam Syafi'i adalah orang yang pandai dalam berdebat tentang permasalahan agama. Sampaikan seorang ulama yang bernama Harun bin Sa'id berkata, seandainya Syafi'i berdebat untuk mempertahankan pendapat bahawa tiang yang terbuat dari besi adalah berasal dari kayu, nescaya dia akan menang kerana kepandaiannya berhujah. Ini disebut di dalam Manaqib A'immah Arba'ah Ibnu Abdul Hadi. Namun Imam Syafi'i terpaksa menyerah kalah apabila berhadapan dengan orang-orang bodoh yang tidak berpegang kepada paksi ilmu apabila berdebat atau berhujah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma jadaltu 'aliman illa wa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilun illa ghalabani." Jika aku berhujah dengan orang alim, aku akan menang, dan jika aku berdebat dengan orang jahil, nescaya aku akan kalah. Apakah sikap Imam Syafi'i apabila berdepan dengan mereka? Sikap Imam Syafi'i dengan mereka adalah berdiam diri. Kata Imam Syafi'i, "Idza nataqa as-safih fala tujibhu fa khairum min ijabatihi sukut." Apabila orang bodoh mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam dan tidak menjawab. "Fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut." Apabila kamu melayani, maka kamu akan susah sendiri, dan bila kamu berteman dengannya, maka ia akan selalu menyakiti hati. "Qalu sakatta wa qad qusimat." Qultu lahum innal jawaba li babi syarr miftah. Apabila ada orang bertanya kepadaku, jika ditentang oleh musuh, apakah engkau diam? Jawabku kepadanya, sesungguhnya untuk menyangkal pintu-pintu kejahatan itu ada kuncinya. Wasumtu an jahilin aw ahmaqin syarah wa fihi aidan lisaunil ardi islah. Sikap dia terhadap orang bodoh adalah suatu kunci kemuliaan. Begitu pula diam untuk menjaga kehormatan adalah suatu kebaikan. Perbezaan antara orang bodoh dan orang berilmu dalam berhujah adalah orang bodoh berhujah untuk mencari kemenangan, manakala orang berilmu berhujah adalah untuk mencari kebenaran. Inilah pegangan Imam Syafi'i, berhujah untuk mencari kebenaran. "Ma nazartu ahadan qattu ala ghalabah." Aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan. Oleh itu, jika kita adalah orang-orang yang bijaksana, maka kita akan mengurangkan sikap mahu mencari kemenangan dalam berdebat atau berhujah. Mendiamkan diri dari berhujah dengan golongan yang tidak cerdik adalah lebih baik dari kita bergaduh dengan mereka. Ini kerana apabila kebenaran sudah tertegak, kita tidak perlukan kemenangan. Mahukan kemenangan adalah sikap orang yang jahil dan bodoh. Ayuh kita transformasikan diri kita untuk menjauhi sikap mahu berdebat dengan mereka yang bodoh, demi memperlihatkan Islam terus kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Bahkan Al-Quran mengajar kita bagaimana cara berhadapan dengan orang yang bodoh. "Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama." Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab berkata-kata, maka hadapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Al-Furqan ayat 63. Assalamualaikum.